back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind. So mama, don't stress your mind. Ketemu sama gue nih guys di episode pertama. Oke, kenalin gue Adam ya. Adam aja manggilnya. Di episode pertama ini spesial hari kemerdekaan. Lihat baju gue udah Indonesia banget ya kan. Kali ini gue mau makan ini guys, apa yang namanya, mie ayam. Ready that? Mie ayam ekstra pedas yang gue beli deket tempat gue tinggal ya. Fakta tentang mie ayam ini ya kan, dia nggak pernah sepi guys. Jadi ketika gue lewat tuh nggak pernah dia, kayak cuman 1-2 yang beli tuh jarang. Jadi yang beli tuh pasti rame, dan sekalipun sepi satu orang yang beli bisa sampai 10, ya kan? Makanya tuh penuh perjuangan banget ketika gue beli ini tadi. Oke, nggak usah banyak basa-basi lagi, kita siapin aja nih. Ini udah gue bahkan berdua sama temen lu atau berdua sama mak lu ya kan. Nah guys, mie-nya kan sambelnya merah, mie-nya putih. Udah tuh merah putih nih versi hari kemerdekaan ke 70 berapa ya? 76 ya kan. Oke, sebelum makan kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Teksturnya tuh apa namanya ya, nggak terlalu alot ya kan, jadi dia masaknya tuh pas, nggak kelamaan, nggak terlalu cepat juga, jadi bagus lah apa namanya, hasil rebusan mie tuh enak. Bismillah. Mana sendok gue ya? Sekarang kita cobain kuahnya guys. Mantap. Kayak gue rasa goreng pedes. Pengen gue tambah sambal lagi. Wah, banyak banget sambal guys. Nah, di sini ada pangsitnya. Lihat pangsitnya nih guys. Bismillah. Mantap. Mungkin kalau rumah lu masih daerah Tangsel ya guys, Tangsel khususnya daerah Jombang, lu tahu mie ayam ini. Jadi dia jualan biasanya tuh dari pagi, zuhur itu udah habis, dan liburnya itu hari apa ya, Senin atau Jumat gitu kalau nggak salah liburnya. Mungkin kebanyakan orang ada yang kalau makan ayam tuh nggak pakai kuah ya, tapi kalau gue lebih seneng berkuah-kuah ya kan, lebih mantap, lebih segar. Mantap sambal ya guys. Banyak sausnya. Lumayan kalau buat lo yang lapar banget nih makan ini. Nah, kalau biasanya emang kan maksudnya porsinya segitu gitu, kadang-kadang orang pada kurang ya kan, pengennya nambah lagi. Kalau ini insya Allah cukup lah buat lo makan ya kan, gak usah pakai nasi. Jiwa mie ayam ini guys.
Temenin dulu sumpitnya. Gua buang ini, sedih banget. Alhamdulillah, bisa gak sah? Mantap. Oke, sekarang. Tadi gua beli minuman. Ini minuman pasti lu tahu lah ya. Ini es 5 ribuan. 5 ribuan. Jadi dia biasa temennya ini ada es buah, alpukat, mangga. Ini gue bilang lemon tea. Dan suenya nih, sedotan gue hilang guys. Nah, jadi langsung aja kita minum di sini ya. Untuk buat lo yang pengen minum enak cuma low budget, lo bisa beli ini guys, karena cuma 5 ribu lo bisa dapat minuman yang banyak dan nyegerin. Apalagi siang-siang belinya. Oh. Mungkin ini gak akan gue habisin karena agak kembung gue ya, habis makan mie yang banyak. Mungkin cukup sekian. Mungkin cukup sekian video dari gue. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel gue. Makan santuy. We'll be back in the morning when the sun starts to rise. So mama don't stress your mind. So mama don't stress your mind.